Welcome to my YouTube channel Nariska Rohmawati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Teman-teman, hari ini kita pergi ke supermarket. Kita lihat ya, supermarket di sini dan di Indonesia. Di sini itu hampir sama ya, seperti di Carrefour juga. Dan ini salah satunya itu seperti kalau di tempat kita itu Indomaret ya, tapi ini lebih gede dari Indomaret, cuman lebih kecil juga dari supermarket ya, karena di sini ada tergantung cabang ya, karena ini adalah toko cabang jadi nggak terlalu besar, tapi ini juga udah lumayan besar sih. Tapi ada juga yang lebih besar dari ini, masih satu toko ya, cuman beda tempat dan itu tempatnya lebih besar juga. Di sini tuh sangat lengkap, ada jajan-jajanan, ada berbagai macam jajan ya. Seperti yang teman-teman lihat, beraneka jajan di sini, tinggal pilih. Ada daging babi, jajan yang rasa daging babi ada, yang sapi ada, yang kacang-kacangan juga ada. Pokoknya di sini tuh lengkap ya, lumayan lengkap. Dan di sini itu ada perlengkapan mandi juga lengkap sekali ya teman-teman. Nah, ini saya itu pakainya itu pembalut yang warna hijau ini ya, yang ada herbalnya. Di sini itu lebih murah. Jadi kita itu bisa ngirit sedikit ya. Dan berbagai sampo juga di sini juga lumayan lengkap. Dan juga berbagai bumbu ya, bumbu instan dan juga bumbu pupuk lainnya ya teman-teman. Di sini jadi semuanya itu tertata rapi ya. Kalau kita mau nyari bumbu, ada bumbunya tempatnya, khusus bumbu-bumbu semuanya ya. Jadi kita tuh lebih mudah untuk mencarinya. Ada bumbu instan juga, tapi kita harus dicek dulu ya apakah ada yang babi atau bukan ya teman-teman. Ini kita nggak bisa belumnya karena kita lagi nyari bumbu juga. Kita harus cepat-cepat soalnya lagi mau hujan ya, karena kita mengendarai motor jadi takutnya kita itu kehujanan di jalan. Kalau soalnya di sini tuh beda, kalau di Indonesia ya, kita di Indonesia bisa berteduh ke rumah orang, kalau di sini tuh kita nggak bisa berteduh ke tempat orang ya. Dan ini ada tahu atau juga tofu, itu lebih lembut dari tahu, ada tofu juga ada. Dan di sini juga nggak cuma makanan Taiwan aja ya, di sini ada juga makanan Korea, ada kimchi, ada keju, pokoknya lumayan lengkap supermarketnya. Dan juga ada berbagai daging juga ya. Bagi yang baru gabung, silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya, terima kasih. Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya video dari saya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.